Hai Fashionista, kali ini Fashion dari Adi Suranta akan membahas salah satu Hermes bag lagi. Apakah itu? Nih ya Fashionista, kita akan buka seperti apakah salah satu bag yang jadi incaran ataupun andalan dari tahun 2021 di masa pandemi. Sangat affordable price dan juga sangat mudah didapat, jadi tidak terlalu sulit sekali. Tisunya 1, 2. Tas ini adalah tas yang sangat digemari di tahun 2022 ini dan 2023. Jadi terutama untuk tas mini, dan dari bentuk boxnya aja yang sepertinya meninggi ke atas dan sangat panjang. Tentunya tahu dong tas jenis ember ini. Yes, ember. Kayak ember bentuknya, atau kita sebut picotang. Sejujurnya tas ini aku dapatkan di bulan Januari 2023, yaitu di kota Berlin, Eropa. Saat itu aku ke DWK, salah satu department store yang sangat besar dan luxury di Berlin, Jerman. Nah, waktu itu aku lagi berkunjung ke tempat yang bunda korla di Hamburg. Lalu jalan-jalan, aduh, ini ketekuk dikit nih pas penyimpanan. Juga sih naik mobil. Nah, bentuknya kayak ember dan ini agak tumpuk dikit karena penyimpanan. Karena aku pusing banget dengan boxnya ini dan sumbernya juga udah banyak. Dan kulitnya adalah clam atau clam monks atau seperti togo, dan sangat lentur banget dan enak dipakai. Dan hadir dengan gold hardware dengan stamp U atau stamp 2022 dan masih ditemukan di 2023 untuk produksinya di manufacture atau di pabriknya Hermes oleh para artisan. Cukup dikunci dengan dililit dengan loopnya, beltnya, lalu strap panjangnya itu ditaruh di situ dan ada dengan gold hardware atau emas pada hardware seperti ada gemboknya, lalu padlock atau kuncinya dan lain sebagainya. Aku punya yang versi kargo, aku pakai dengan gantungan kunci horse khasnya dari Hermes. Aku beli sendiri itu mulai di masa pandemi juga. Nah, gila kincang banget ya untuk gold hardware-nya, terutama untuk gemboknya sehingga kuncinya jadi terlihat lebih mewah sekali, terutama di Maxine dengan warna merah gitu, dan merahnya itu vermilion, jadi warna merahnya itu lebih berani, ada campuran sedikit merah pink tapi lebih tetap rich atau lebih menang. Benernya adalah red gitu, dan warnanya itu kayak panta tapi juga gak ngepink, tapi juga gak merah-merah cabe juga. Jadi merahnya sangat elegan dan yummy banget. Semua bakal di bawah ada 4. Jadi jangan takut supaya kena lidar saat taruh di meja ataupun di lantai. Itu serah deh. Ya kan? OKL orang kaya lama taruh aja di lantai. Ya kan? Gak usah di alas-alas tisu segala. Ini ketekuk. Jangan takut. Nanti juga kalau dipakai sering-sering diisi, ya kan, untuk kembali seperti tas klem atau togo lainnya yang mungkin Fashionista tahu. Oke, inilah dia Hermes Picotang Saks Mini atau 18 in red vermilion Clemence Togo Leather, atau tas Hermes Picotin 18 red vermilion in full clam leather, dan lihat deh teksturnya bagus banget dan mewah ya warnanya. Ini karena matahari aku bisa videonya saat di siang hari. Gemaskan, enjoy.